Brody ulti. Kok Marlon yang kena? Yo guys, saya Belun di sini. Hari ini gue bakal coba main si Hero Tas 3 ini. Yang menurut gue udah kurang, tapi kalau komonya bagus kayaknya masih bisa nih. Jadi buat komo kita bakal pakai Infernal Fiend sama Stun. Jadi hypernya di Brody sama si Gord 2. Tektokan gitu. Let's go. Oke, lawan kita ada Vale 2, 1, Remy. Tumben ada, tumben Remy ada 2 orang. Bisa udah jarang tuh yang pakai Remy nih. Oh ya, kita harus cari Kupranya, kalau enggak ada nggak bakal keluar kristal ini nih, Inferno Fiend-nya. Itu yang paling penting. Soalnya kalau ada kristal stun lebih enak sih. Dulu pertama ada, sekarang udah nggak ada. Oke, kita udah dapat Kupranya. Harusnya udah aman lah ya buat kristalnya nih. Oke, ada Chow, harus kita ambil Chow nih, wajib. Masukin dua-dua ini. Kalina boleh deh. Buat bantu-bantu di awal juga kuat Kalina atau nge-pack sana, Sylvana nih. Enaknya sih flicker atau enggak inspire biar bisa bertahan di awal-awal nih. Yang jadi PR-nya itu tuh kalau punya tas 3 nih. Harus bisa bertahan di awal. Oke, benar kasihnya flicker, enggak ada inspire, enggak ada polyfy. Kita kasih Kalina aja kali ya. Ah, atau kalau enggak kita bisa aktifin ini juga nih nanti nih. Si Kagura nih oke nih. Kita kasih flicker Kagura aja kalau gitu. Buat bertahan kita bisa pakai Mystic Burrow kalau gini nih. Ya ya. Soalnya yang jadi masalah nih bertahannya dulu nih. Ini jual aja. Oke, Kagura ulti dapat banyak lah ya. Jauh uppercut, sip. Kagura ulti. Oke, dapat segitu lumayan kita. Kita harusnya masih menang sih. Sama kita kayaknya bakal perlu rock solid kalau main ini nih. Sip. Oke, menang. Ini kita jual aja dah. Kita jangan masukin hero apapun kecuali si Kupra biar antara keluar ini 50-50. Sama harus matiin dulu ini nih. Pengaturan gameplay. Nah, penempatan otomatisnya harus menaktif. Kalau aktif soalnya nanti keluar masuk sendiri. Bahaya nanti nggak dapat kristal infernonya. Oke, melamun dulu mereka. Ulti. Nggak kalah. Akan ada yang mati juga. Gak apa-apalah. Kena caplok. Oke. Oke, ini jangan lupa diambil. Oke, ambil semua. Sip. Please keluar yuk. Ah, thank you Mentun, thank you Mentun. Ini ke sini masukin ini sama satu lagi nih yang lebih kuat. Kagura kita hyperin dulu Kagura. Nah, Inferno udah aktif. Yang penting kita bisa bertahan soalnya. Gak apa-apalah belum 20 gold juga. Kita harusnya menang di sini. Kalau gini berarti flickernya mending kita kasih yang lain aja ya. Popol aja deh. Kagura soalnya langsung ulti juga kan. Oke, kita menang. Aman. Ulti. Shah. Emang paling benar sih main mystic dulu nih. Oke, nggak ada hero 5 gold, nggak ada Brody, nggak ada Gord. Kita paling ke bagian item sisaan aja. Star Pearl gua ambil, Immortal gua ambil. Ini apalagi buat Brody. Ini aja buat Brody berarti. Oke, kayaknya kita di sini coba nabung deh biar bisa 10 gold. Kalau kalah jual dulu Alpha dah. Infernonya gua maunya pengennya pakai si Tigreal, Gord sama Kupra atau Tamus, nanti lihat keluar yang lebih banyak aja. Kecuali salah satu dari mereka dapat blessing, kita bisa keluarin satu. Ultinya nggak kena. Eh, Kagura. Mana lah kau ini? Santai, masih ada Beretta kita. Nice. Bennett ulti. Ini bisa menang ya. Kagura ulti. Nah. Kayaknya bisa sih. Oke, ini mati. Tinggal satu lagi. Ulti Benedita. Tusuk. Satu lagi. Nah. Oke, menang. Sip. Kok dia tadi pukul angin sih? Aneh, ada gerakan tambahan gitu ya Benedita. Ada Tamus. Ini bisa kita ambil, bisa kita nabung. Kayaknya sekarang mending nabung aja deh. Kemungkinan menang juga udah gede sekarang. Kita juga soalnya baru kalah sekali doang sih. Sekali. Itu pun pas kita ngalah buat jadi kristal. Emang mistik buruk nih paling enak nih. Kagura kita simpen depan aja dah biar ngeburst banyak. Tadi soalnya nggak nyampe. Oke. Waduh, kena itu semua dong. Oke, ini kayaknya kalah nih.
Ini one-one ini nih, komplit banget nih. Kita jual dulu alpanya kalau gitu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baru juga gue tadi sombong, baru kalah sekali ya. Aduh, emang ini nggak boleh sombong nih. Oke, jangan lupa ambil tamush. Ini juga boleh sih. Kita coba pakein ini, kristal nanti. Ini 30% mana equipment chest. Coba kita nyari rock solid ada nggak ya? Kalau nggak ada rock solid ini kita ambilin aja. Atau nggak water blessing ya. Ini aja dah. Ambil chow jangan lupa. Ini juga ambil. Ya, ini enaknya dikasih winter sih. Oke, adanya golden staff. Boleh sih golden staff nih. Kita masukin funny aja kali ya. Nah buat funny kita kasih kristal ini nih. Biar langsung multi nanti. Mana cowoknya gue cuma dikasih dikit lagi. Berdua bakal menyusahin ya. Nah Bani langsung multi. Walaupun gak ada damage tapi gak apa-apa lah. Lumayan sih. Kalau numpuk ini Bani enak nih. Kagura ulti. Nice. Kagura alstri ulti. Nah, bisa menang kayaknya nih. Sip Bani. Walaupun damage yang gede kita di Medeta sih sebenernya. Tapi oke juga nih. Buat bantu-bantu nih. Ini kita bisa masukin dulu sih. Anjela buat namain damage Bunny nanti. Itu bisa langsung bintang 2 lagi. Kita bisa ganti satu. Ini aja. Lumayan tuh nambahin 20% damage. Semoga aja nanti di fight walk ini ada Brody atau enggak Sigurd. Kalau bagus dua-duanya langsung ada sih. Kita langsung ambil Brody-nya. Oke, lawannya 1-1. Bisa enggak ya? Masalahnya ini 1-1 free hit banget nih. Terbang lagi teman-temannya. Enggak apa-apa lah. Masih bisa ngekill ini masih bagus sih. Oke. Okay. Ulti dulu kita. Nah, nice. Oke, okay, enggak apa-apa. Kita kalah dari sini. Oke, okay, lawan si Sari ya. Oh, dia main full guardian kah? Guardian WM ya. Kebanyak dong sini dong Pani. Garis sini ke sini. Sini. Malah gitu. Jadi kan cepat ultinya. Oke. Okay. Oke, okay, bagus. Kayaknya kita bisa menang sih. Bunuh. Nah. Tinggal tamus doang. Anjela. Pani terbang. Oke. Okay. Oke, okay, masih menang. Thank you. Ada Brody. Please buat gua. Sorry, jangan ambil. Oke. Okay. Ke Yuna. Thank you. Tinggal nyari Selena doang nih. Sama Gord. Sebenarnya gue gak pakai Gord juga bisa sih. Kita coba up level. Masukin Brody. Sama cari Selena kali ya. Coba mana Selena ini. Ada Kupra. Cari dulu Selena yuk. Selena. Oh udah bisa 4. Kalau gini kita ini gak perlu main ini. Satu lagi. Kita bisa ganti Pani juga. Kalau gitu ini Brody. Gini flicker. Ini aja. Ntar satu lagi siapa? Kupra. Nah gini aja dulu. Oke Pani. Terima kasih untuk jasamu kawan. Brody ulti. Nah seger nih. Tinggal Selena aja nih yang belum dapat nih. Oke, okay, mati. Brody ulti. Nice. Brody sakit nih. Si hitam dilawan, bro. Ulti lagi, Brody. Oh, walaupun damage-nya masih kurang sih, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Brody ulti. Nice. Hantam terus, Brody. Aduh, kena stun. Wah, Lunoknya nih harus dibunuh dulu. Masih bunuh paling awal nih Lunok nih. Reply lagi dia. Gak apa-apa di sini kita kalah. Oke. Okay. Oke. Holy Skull. Oke, okay, lumayan oke. Okay. Ini refresh. Ah. Kita bisa nyari God dari sini. Nanti kasih God. Itu blessing sih. Aduh, gue udah nyanyain tadi guys. Kayak ada BHS sama Felin Blade sama itu lagi.
Ini kayaknya clone aja dah. Ini si Halbert aja kali buat ini ya. Blessingnya baik, kita pake gak apa-apa lah. Si Halbert buat si ini nih. Kita langsung masukin aja kalau gitu. Nah, ini jual semua. Up level, kita nyoba cari God di sini. God. Gorde, Gorde, di mana kau? Gorde. Oke, nggak ada Gorde ternyata. Gak apa-apa lah, kita nggak usah pakai Gorde kayaknya. Ini aja. Brody, keluar. Kita kasih klon. Nah, itu lagi ini. Aduh, gua lupa. Telat, telat dikit. Tapi harusnya udah kuat sih Brody bintang 2 nih. Brody. Kasih cowok lagi ya. Brody, set. Oh. Ulti, hilang semua. Kita butuh pengaman sini Brody nih. Oke, menang. Ini cowok, gak perlu ada 2. Soalnya kalau 2 nanti si stunnya kekocok sama si cowok yang lagi, yang satu lagi itu. Ya Brody ulti. Aduh, ulti. Nice. Ulti lagi Brody. Wah. Pam. Pam. Brody gua sempat bintang 3 enggak ya? Semoga aja bisa sempat ya. Oke, lawan si Irwan Madura nih. Brody ulti. Cao ulti. Oke, Brody lagi. Ulti lagi. Nice. Ulti lagi Brody. Oke, menang. Harusnya masih menang di sini. Sip. Kalau kita dapat gold kita ambil aja ya. Tukar aja salah satu. Soalnya gold ini lebih kuat nih. Gak ada, nggak dikasih. Ada winter, ambil aja dah. Kayaknya kalau kapasitas nggak terlalu perlu juga. Ini buat Brody lebih oke nih. Waduh, kena ulti god dong. Oh nggak, aman. Wah, iya kena ulti god. Tapi santai, kita masih ada winter. Oke, godnya bunuh. Nice, tinggal makhluk ini lagi. Cao, uppercut. Nah, dikit lagi. Yuk, Brody. Ulti, Brody. Gak ada damage loh. Waduh, Moskow punya bintang 3 nih. Tapi untung dia gak main Frinz-nya. Oh, dia Vale 2 ya. Nanti dia bakal jadi hero 5 gold. Nah, gua baru ingat juga nih. Ulti, Brody. Oke, Brody ulti lagi. One-one-nya ini nih. Ulti, Brody. Gak bisa di-stun masalahnya nih. Gua gak ada hero burst lagi. Bisa gak ya? Bintar dulu. Oke, bintarnya udah kepake. Bisa yuk, Brody. Ah, lama banget gininya. Falco udah gua kasih DHS loh. Sama Golden Star. Kok gak ada damage? Aduh, harusnya gua pasang Serena ini. Aduh, Brody. Kenapa denganmu ini, Brody? Wah, gue udah kasih DHS loh sama Golden Staff. Kayaknya Golden Staffnya nggak ngaruh sih nih. Ini tuh tambah penetrasi kan? Ya, ini aja dah. Golden Staff nggak perlu lah. Gue ngaku kalau God ini penting banget, vital banget. Apa perlu banget bintang 3 ini, Brody nih? Kalau gitu kita ambil clone aja dah. Kalau gitu kita ambil Berserker aja dah. Ini langsung ke Brody, langsung bintang 2-nya ada 2 lah. Nah, ini aja lah. Brody. Kita pakai 2 Brody dulu. Awas aja kok masih kurang ya Brody ya. Tamus gua 2. Ini 2. Kupra. Hampir gua gak masukin Kupra. Wah, kena god lagi. Ulti. Brody kita satu lagi mana? Oh, di ujung sini. Ulti Brody. Brody satu lagi. Tek-tek-tokan terus. Nah, gitu dong dari tadi dong. Emang harus pakai 2 Brody dulu ya. Oke, tamu gua bintang 3. Bisa masukin yang lain ini aja. Biar bantu Cece dulu. Ini sebenarnya kalau gua pakai rock solid nih, nyawa kita masih 50. Soalnya tadi dapatnya sampah nih. Ulti. Brody ulti lagi, oi. Ulti. Cet. Brody satu lagi. Oke, lawan si Madura menang nih. Warung Madura.
buka 24 jam. Oke, okay, Brody keluar tinggal 2 lagi. Harus Chow dulu yang mati duluan, jadi nanti ultinya tektokan antara Brody kiri dan Brody kanan. Ini tadi gua menang ya lawan sini ya. Seingat gua. Brody ulti, woi. Eh, Brody ini belum ulti nih. Pintar, 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 pintar. Brody. Brody gua dilawan. Gak bisa bro. Mau dicium Brody itu Lunok tadi ya. Tinggal berdua nih. Lawan si Valkyrie, si Wan-Wan kampret tadi. Ambil slot aja dah. Ngapain juga gua ambil slot ya. Astaga bodoh banget gua. Tapi gak apa-apa sih. Gua daripada si ini yang ambil slot. Tapi dia udah ngambil juga ternyata 10. By the way, gue bikin dua kesalahan nih. Gue ngaku banget salah. Yang pertama, sebenarnya yang pertama gak salah-salah banget. Gue dapat rune yang 3 hero bintang 1 yang 5 gold 3 hero itu. Gak dapat Sigurd, gak dapat Buddy. Yang kedua, gue malah ambil slot. Harusnya gue bisa ambil yang lain. Gak apa-apa lah. Warnanya bintang 3 lagi. Tapi kalau baru di bintang 3 harusnya bisa sih lawan warnanya. Ciao, uppercut. Oh udah habis ininya. Stunnya udah habis. Oke, okay, Brody, please Brody bisa yuk. Lama banget mukulnya Brody. Ulti bareng. Thank you, thank you, thank you. Brody 2. Satu lagi Brody. Satu lagi. Oke, okay, oke. Okay. Kita bisa bintang 3. Dah, habis ini bintang 3 soalnya. Gak mungkin juga damage kita ada 29 kalah kan? Jujur aja enggak bantu gue paling awal-awal itu si Mystic Burrow-nya sih. Kalau nggak ada itu kayaknya gue nggak bisa bertahan sampai sejauh ini. Oke. Okay. Body ulti langsung. Set, set. Satu lagi lagi. Langsung dua kali ulti ini Brody. Satu lagi Brody. Berat. Wah ini kalah. Body yang ini nggak bisa nahan ya. Sengaja bunuh dulu. Oke. Okay. Eh, ini one-one nih. Kalau bintang 3 harusnya Brody kita sakit banget sih. Nah, sekarang giliran dirimu yang mati kawan. Ini kata kasih ini aja. Flicker ini. Situ aja. Habis ini Kupra kita juga bintang 3 nih mantep nih. Ini dikasih apa ya? Kayak BOD kayaknya sih. Jadi kita nggak perlu pakai DHS kalau dapat BOD nih. Soalnya kan kita stun ulti-ulti juga kan. Si Halbert Guardian apa ya? Oke. Kita pak ambil si Halbert aja sama lifesteal, boleh lifesteal. Begitu gini aja. Nah, Brody gak apa-apa di ujung situ aja biar aman. Nah, gini aja. Ininya kasih sini. Chow sepan paling depan buat tumbal. Oke, kita udah jadi nih. Tinggal kurang kuat doang sebenarnya nih. Brody ulti. Kok warnanya kena? Warnanya, woi. Ulti. Lah, kok kurang damage sih? Oke. Okay. Menang. Uppercut. Nice. Brody. Kalau gua kalah, gua mati. Dia butuh 2 rune lagi buat kalah kayaknya ya. Kayaknya. Kecuali kayaknya kalau sengannya bertahan 2, gua bisa menang langsung. Please, Brody. Gua percaya sama lu. Brody, hajar. Ulti. Pem. Mati semua. Ulti. Wah, menang kita nih. Kita kasih ini dulu dong. Cengin dulu dong. Tars 3, bos. Gua harus berterima kasih sama Mystic Bro. Apalagi kalau gua dikasih Sigurd. Udah pasti menang cepet. Akan saya sesulit ini nih.